Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kus dakwah itu. Halo guys. Ngerokok lah. Kita jumpa lagi dalam acara unboxing. Kak, pokoknya 30 menit ke depan, 20 menit lah. Unboxing ya. Unboxing, kita unboxing bukan paket uang kuno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Panji Saputra. Panji S, Selawi, Kabupaten Tegal. Isinya tidak tahu apa. Nanti teh. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Perfect packing, packingan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian ketahui di video-video sebelumnya, kita banyak mendapatkan uang-uang baru ya, karena musimnya uang baru. Ini Agustus, September, Oktober, September ya teh. Waalaikumsalam. ID hiji. Oh ini sering sah. Ini yang baru ya kesini ya. Oh iya. Ayo. Yuk, atur nuhun ya. Nanti abis teh. Wah, yang itu. Bulan-bulan ini kita kedatangan paket uang-uang baru ya. Baru tadi saja saya membuat nanti salian video teteh. Saya membuat video uang baru pecahan 2000 ya. Baru tadi kita upload. Kita sekarang lihat ini apa uang apa yang kita dapat. Apakah uang kuno atau uang baru? Karena uang baru masih musim ya. Baru beberapa, baru satu bulan keluar ya. Kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang gak jerok, baru ditutupan. Kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyeri si bujur. Mati teh. Duh. Dan akhirnya harus dirajatkan. Rajatkan wae lah ngelilakan. Rek ganti. Kita nyokotan anak rek ganti dulu mah. Ini ya. Panker eta itu teh. Tapi air press teh kudu demo. Demo yang di bensin mah gede. Oh, mungkin apa ini. Perfect packing, bismillahirrahmanirrahim. Kok sama di penyar dah? Mana sih itu? Di penyar masing tadi jual ogé dah puguh laku. Mana sih baju jaket tiris sih? Bismillahirrahmanirrahim. Puguh. Tupan. Mana tupan sih? Tupan. Tupan duit baru 1000. Oh my god. Tepokan lagi guys. Deh, masih teh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh alah. Boleh. Duit baru lagi guys. Duit baru keluar kemarin guys, 3 gepok pecahan 1000 rupiah cut metia. 3 gepok ya. Ya. Dicokot ku Kapolda. Kedua, kita buka lagi dari Om Wahyu Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Musim uang baru guys, pengirimannya uang baru terus. Oke, kosnya uang baru di wae di. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Om Wahyu Wahyu. Oh, Gang Melati mah mana Om Wahyu Wahyu teh? Ah, nggak tahu. Orang mana? Saya tidak tahu orang mana ya itu pengirimnya. Ini dari Om Wahyu Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
dapatnya uang baru lagi, guys. Selalu uang baru ya. Akhir-akhir ini kita dapatnya uang baru terus. Gepokan uang baru terus. Uang baru lagi, guys. Uang baru lagi. 3 tambah 2 5 gepoknya. Uang baru lagi, guys. Pecahan 1.000 rupiah. Kalau kalian mau ambil dengan jasa pembelian, jasa tukar untuk kebutuhan koleksi atau mahar nikah, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Kalau kalian mau, ini gepokan loh. Kalaupun kalian besok dapat, ya tidak mungkin gepokan seperti ini. Dan dipastikan nomor seri urut ya. Dipastikan nomor seri urut. Kalaupun kita dapat besok beredar, ya tidak gepokan seperti itu. Satu lembar, satu lembar. Yang ketiga dari pengirim A. Junaidi, Bapak Juned. Bapak Juned, pengirim dari Bapak Juned. Nah, ini packing yang saya suka. Ya, selalu perfect packingnya, mantap. Bapak Juned. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini uang baru juga? Kita lihat, makanya uang baru ya. Resep. Bismillahirrahmanirrahim. Komputer mang Juned mah bisaan. Dicetak nulis lagi. Ini cetakan kan. Kosna uang baru deh wae. Uang baru deh wae sugan ieu ah. Uang baru deh wae guys kayaknya ya. Him. Oh, bukan. Finisi, guys. Finisi 1992 emisi 97. Mantap satu gepok ini dan kita dapat uang baru lagi. Ini juga uang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uang lama ya, tahun 1980. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uang lama 1980. Dokter Sutomo, kondisi Gres, mantap. 1, 2, 3 kondisi Gres. Uang lama 50.000 Soeharto kondisi Grace juga. Dan ini seri 900.000. Oh, nomor serinya cantik luar biasa. 900000. Cantik hampir solid kosong. Di sininya ada misprint ringan ya. Terhapus nomor serinya. Misprint ringan. Yang ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata ini dapat uang baru ya. Ini juga uang, bukan uang baru, uang lama ya. 50.000. Nah sih, ini kena uang baru teh ngoji. Langsung punya tenjok wae. 50.000 masih baru, tidak ada nomor seri yang ekstrim. Biasa-biasa aja. 2.000 juga masih baru, tidak ada nomor seri yang ekstrim, biasa-biasa aja, mungkin bonus ya ini ya. Mungkin bonus ini adalah 5.000 tekumar dengan kondisi Grace. Ngejreng. Wih, mantap. Ngejreng, guys. Mantap. 5.000 tekumar 1980 dengan kondisi Grace. Tidak sobek, tidak bolong. 2.000 antasari ini mulai hilang dari pedera dan masa ya. 2.000 antasari ini mulai hilang. Uang-uang yang mulai hilang nanti ya. Saya sengaja ambil ini minta ke Pak Junaidi untuk koleksi pribadi saya. 10.000 Badarudin ungu ya. Kalau Badarudin merah masih punya gepokan, tapi yang ungu saya tidak punya. Makanya saya minta juga
Oto Iskandar dulu pernah saya beli satu gepok, tapi karena habis. Ada mantap. Dua variasi, variasi bintik. Oto Iskandar ini variasi bintik ya, ada bintiknya. Yang katanya tuh bintik. Bintik. Hah? Coba, yuk. Bintik katanya. Ini variasi bintik Oto Iskandar dan ini variasi non bintik. Luar biasa mantap. Ini tidak ada bintik. Luar biasa mantap untuk uang baru dan saya sengaja untuk koleksi ya. Untuk koleksi simpanan pribadi ini ya. Simpanan pribadi, alhamdulillah, terima kasih Kang Junaedi yang telah menghibahkan uang-uang barunya kepada saya. Oke, sip. Kita lanjut ke packing selanjutnya. Berapa menit? Tunggu dulu, Bating. 11. Ini adalah kiriman-kiriman lama ya. Saya tidak tahu dalamnya, maka kita akan buka saja dulu. Ini dari Pak Haji Heri Toyeng. Apa Haji Herianto? Saya lupa nih. Dari Heri Mister. Nggak tahu dari Om Heri Toyeng atau Pak Hari Pondok Gede Bekasi. Oh, Pak Haji Herianto Saputra. Kiriman tahun 2021, satu tahun yang lalu. Kiriman satu tahun yang lalu dari Pak Haji Herianto Saputra. Kita lihat dalamnya apa. Dan seperti kita tahu bahwa packingan dari senior itu fair pack packing dengan keamanan terjamin. Tidak akan terlipat, terjaga aman sentosa. Dari Pak Haji Herianto Saputra kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana teh? Pengiriman yang sudah satu tahun yang lalu sengaja saya bukaan karena kadang-kadang pusing nyari barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu tahun yang lalu dijamin bukan uang baru ya. Uang baru sih masa-masa kini. Hanya dikitukan ke hese. Oke, tetap pelan sugan di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat dalamnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Not gel Jerman ya. Not gel kayaknya uang-uang Jerman tuh mantap. Mantap, luar biasa. Uang-uang langka dari Jerman. Ini mantap, saya suka uang-uang ini ya. Uang-uang langka dari Jerman. 100 mark Jerman. Mantap. 100 mark Jerman. Ini 50 mark Jerman. Mantap. Ini Unipack. Unipack 500 mark Jerman Unipack. Hanya sebelah. Bukan sebelah, memang desainnya begini. Ada gambar sebelah. Ini tidak ada. Unipack disebutnya ya. Satu gambar. Gambar belakangnya memang seperti ini. Polos Unipack. Ini mantap. Ini 100 mark Jerman juga. Tahun-tahun lama ya. Ini tahun-tahun lama. Duh, mantap. Mantap. Tidak usah dibahas. Pokoknya mantap. Pokoknya kabeh tuh. Mantap. Kabeh pokoknya malah. Iya, ini dapat asing alhamdulillah dari Pak Haji Haryanto Saputra ya. Terima kasih banyak. Buka lagi. Lupa bulit. Ini sama dari Pak Haji Haryanto Saputra juga. Dua paket pengiriman tahun 2021 juga. Pengiriman tahun 2021 masih dari orang yang sama, Pak Haji Herianto Saputra, Bekasi, Pondok Gede, Bekasi, kalau nggak salah. Kalau salah ya salah, salahnya. Dari Pak Haji Herianto Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dari Pak Haji Herianto Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit, wede.
rada berang kena sok sok mitiana sok berang panu kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja baru. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect packing. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cuma satu lembar guys. Satu lembar 10 golden nika. 10 golden nika. Uang Indonesia masa penjajahan Belanda. 10 rupiah golden nika 1943. 10 rupiah golden nika 1943 kondisi XF ya, bagus. XF bagus. 10 golden ini guys 1943. Dah, lanjut. Dari Pak Junaedi lagi. Tahun baraha ieu pengiriman Pak Junaedi, pengiriman tahun 2021 juga, kebanyakan tahun 2021 kita dapatnya hari ini. Dari Pak Junaedi lagi tahun 2021. Oh ya, satu hal yang paling saya suka dari Kang Junaedi itu barangnya itu fair pack ya. Tidak pernah gagal dalam grading. Dia selalu menggrading di bawah. Kalau PE plus dia katakan PF, kalau UN dia katakan AU. Jadi benar-benar luar biasa gradingnya, tidak pernah salah. Nah, dan packingnya juga selalu perfect packing. Tidak pernah, aduh, bawa ningku bagus-bagusna packing nih. Hese. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kang Junaed juga. Alhamdulillah, 10 rupiah Sudirman. Kebetulan memang stoknya gak ada. Beginilah harusnya dibuka packingan tuh. Kadang-kadang kita mengejar stok yang gak ada, padahal dalam paket itu masih banyak. 10 rupiah Sudirman. Entah berapa lembar, kita cek. 2 menit deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lembar, 10 rupiah Sudirman 1968 kondisi grass baru, ada sebagian poxing ya. Nah, ada sebagian poxing 1 2. Nah, poxing yang lainnya aman, kondisi AU toun 10 lembar. Sudirman 1968 10 lembar. Cocok untuk mahar nikah. Oke, 2 menit lagi kita ambil satu lagi. Kita ambil satu lagi aja. Dan dari masih dari Kang Junet, luar biasa. Kiriman tahun 2021 juga, satu tahun yang lalu. Ini satu lagi dari Kang Junet, Kapalang Amek. Nah, kiriman dari tahun 2021. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi guys ya, dari Kang Junet, Kapalang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gepokan dewa ya, lamun kieu mah ya. Duh, perfect packing itu di packing plastik. Ini di plastik lagi. Plastik lagi, plastik pas deh. Mantul ieu mah. Jelema. Mantap. Kayaknya gepokan lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah uang moal mungkin uang baru kita ya, dua kiriman 2021 tidak mungkin uang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan gepokan guys, benar-benar perfect packing, packingan yang luar biasa dari Kang Junet. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah mantap, daging hungkul euy. Daging hungkul guys. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti ya.
Saya tidak tahu apa ini. Hanya Kang Yudet yang bisa menjelaskan ini apa, saya tidak tahu ya. Kang Yudet yang bisa menjelaskan nanti. 2,5 Sudirman, naon eta? 2,5 Sudirman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kondisi Gres. AU Toun, peta Wastra Indonesia. AU Toun 2,5 Sudirman 1968 kondisi Gres layak untuk Maharnika. Lalu 10 Sudirman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lembar jaminan layak untuk Maharnika. Seperti tadi, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata banyak barang-barang yang saya tidak punya di sini. Ini juga saya tidak punya. 5.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lembar 5.000 sasando kondisi Gres. Mantul, mantap kondisi Gres baru AU ya. Mantap layak untuk Maharnika. Mantul, mantap. Seberapa lembar? Ah, pohon. Dan ini adalah 2 lembar Kartini kondisi EF kayaknya, yang bawah EF ya, ada bekas lipatnya nah. Terlihat ada bekas lipat. Yang atas AU. Yang atas AU, yang bawah EF Gres layak untuk Maharnika. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kali ini kita mendapatkan uang kuno dan uang baru sebanyak maka hitung lah. Nah, segini saudara-saudara. Alhamdulillah, uang baru berikut uang kuno kita mendapatkannya segini. Segini, alhamdulillah. Kita sudahi saja unboxing kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahannya. Apabila kalian butuh uang kuno ataupun uang baru yang gepokan-gepokan seperti ini, bisa hubungi kami di deskripsi dengan nomor WA 0858-81553-881. Jika kalian butuh mahar nikah 22 rupiah misalnya, seperti 10 rupiah 2 lembar jadi 20 dan 1 rupiah 2 lembar, bisa kalian hubungi juga kami. Dan kami akan sertakan link-link harga uang kuno di deskripsi. Apabila kalian mau beli, bisa bayar di tempat, bisa cash, bisa transfer, bisa rekber dan lain sebagainya. Bacalah deskripsinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benernya, bener wae. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.